Video simulasi kesiapan pembelajaran tatap muka, adaptasi kebiasaan baru di SMA Negeri 16 Semarang. Tahap persiapan pembentukan tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Rapat persiapan dengan warga sekolah, yaitu guru dan karyawan. Sosialisasi kepada orang tua siswa yang dilakukan secara online oleh kepala sekolah. Melengkapi sarana-prasarana pendukung protokoler COVID-19 seperti bak cuci tangan lengkap dengan sabun, disinfektan beserta alat semprotnya, masker dan face shield, pemberian tanda wajib memakai masker, pengaturan jarak tempat duduk dan parkir, penyemprotan seluruh ruang dan lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkala. Tahap pelaksanaan persiapan berangkat siswa dari rumah. Orang tua memastikan siswa membawa perlengkapan protokoler kesehatan seperti masker cadangan, hand sanitizer, bekal makan dan minum, serta seluruh perlengkapan belajar sendiri. Persiapan berangkat guru membawa perlengkapan protokoler kesehatan. Saat memasuki wilayah sekolah, dilakukan pengecekan suhu oleh petugas kepada semua siswa dan guru karyawan. Siswa, guru dan karyawan melakukan cuci tangan secara benar ketika memasuki wilayah sekolah. Persiapan guru mengajar memakai sarung tangan dan memakai face shield serta masker dan membawa hand sanitizer. Siswa memasuki kelas satu persatu dan menempati kursi dengan pengaturan jarak yang sesuai. Ketika guru mengajar, tetap menjaga jarak dengan siswa dan selalu mengingatkan siswa untuk selalu mentaati protokoler kesehatan. Siswa dipersilakan makan dan minum
di dalam kelas dengan pantauan guru pengajar. Jika ada siswa yang ke kamar mandi, maka diwajibkan mencuci tangan setelah dari kamar mandi. Pada saat pergantian jam pembelajaran, guru yang selesai mengajar menunggu guru berikutnya hadir di depan kelas. Jika ada siswa yang melakukan ibadah, maka tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada saat jam pulang sekolah, petugas mengarahkan siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, siswa segera membuang masker yang dipakai, mencuci tangan dengan sabun, dan segera mencuci seragam yang sudah dipakai, mandi yang bersih, dan memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa siswa sudah berada di rumah.